hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah, dia mampu menutup, menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Kalau ingin jadi istri ibu yang salihah, cirinya dua. Ada berapa cirinya? Dua. Fassalihatu. Maka istri-istri yang salihah itu ciri pokoknya dua. Qanitatun. Ciri pertama, qanitat. Jamak dari kata qanita. Bahkan saking inginnya ada ibu yang memberi anaknya namanya qanita. Ada qanita. Oke. Okay. Apa artinya qanita? Ya, itu terjemahan kan ya. Baik. Qanita itu sifatnya kunut. Berarti doa kunut itu doa taat dia. Baik. Qanita artinya kepatuhan yang total. Kepatuhan yang total kepada Allah, itu dasarnya. Kepatuhan yang total kepada Allah. Asalnya itu. Nanti kalau dibawa ke aspek-aspek ibadah atau rumah tangga, maknanya menjadi luas. Contoh, kalau sholat, tanda patuhnya kita kepada Allah itu ditunaikan dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu kadang disebut oleh Quran dengan qanitun, jamaknya qanitin, dari kata qanita. Contoh di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. 238. Posisinya paling kanan sebelah atas di mushaf. Kalau dibawa ke rumah tangga, maksudnya begini. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Saya ulang ya, ibu jangan senyum dulu tuh. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Awas bu ya. Ini yang pokok untuk perempuan salihah nih, si salihah. Dan kalau ibu bisa lakukan itu, dijaga sampai meninggal, itu hisabnya masya Allah. Langsung diperintahkan oleh Allah untuk ke surga dari pintu mana saja yang dipilih. Gak cukup dengan amin, lo bacakan dulu hadisnya. Ya. Lihat sini, perhatikan. Idza sallatil mar'atu salataha. Kalau ada seorang perempuan cuman sholat fardu selama hidupnya, gak pernah sholat sunnah, gak pernah tahajud, gak pernah duha, gak pernah syuruk dan sebagainya, wasamat sonaha, dan hanya puasa wajib saja, Ramadan saja, gak pernah Senin Kamis, gak pernah ayyamul bid, wa ata'at zaujaha, tapi dia patuh pada suaminya, taat dalam rangka mematuhi Allah, perhatikan, wa hafizat farjaha, dan menjaga diri tidak selingkuh, qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan kepadanya saat hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Jadi kalau suami meminta ibu pada kebaikan, ibu taati bukan lihat suaminya karena menaati Allah, itu nilainya tinggi di hadapan Allah, Bu. Contoh gini. Mah, pergi pengajian ya, Ustaz Fulan misalnya. Bagus tuh. Insya Allah, ya siap, berangkat. Itu kalimat itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Ma, berjilbab ya, insya Allah, siap. Ma, anak-anak masuk sekolah tahfidz aja deh, insya Allah. Itu ketika direspon, tinggi nilainya. Jelas? Tapi saat memerintahkan kepada yang tidak baik, ibu boleh menolak. Saya ulang ya, boleh menolak, cuma kalimatnya belum selesai. Menolak dengan cara yang baik. Ingat, yang pemimpin itu siapa? Suami.
Contoh, mah lepas dulu jilbabnya ya. Papa ada family gathering, yang lain nggak pakai jilbab, papa nggak enak. Sebentar aja, cuma 30 menit, dari itu pakai lagi. Ibu kalau jawabnya apa, tahu nggak pak? Ini, ah itu rame itu. Tapi kalau ibu cara masuknya, pak, dulu mama sebelum meninggal dari kecil sudah melatih aku untuk pakai jilbab. Ya, aku niatkan pakai jilbab ini di antara amalan yang jariahnya insya Allah sampai ke mama ke papa. Kalau dilepas 30 menit dan di saat itu kemudian aku wafat, meninggal dalam keadaan tidak berjilbab, kira-kira bagaimana di hadapan Allah? Ya sudah deh, nggak apa-apa, pakai aja, mungkin jadi dakwah. Ya itu cara masuk yang enak, gitu, halus. Ya boleh menolak, tapi cari jalan yang terbaik, yang halus. Terus ya? Mas ini, mama mau tahajud dulu pak, udah temenin papa nonton dulu nih, ini babak kedua nih, rame nih. Boleh, misalnya kan? Baik, gini aja deh pak, dalam tahajud, setelah sholat, mama doakan klubnya papa bisa menang. Ya udah tahajud sana. Tahajud kan? Tiba-tiba kalah kan, mama sih tahajud. Iya, papa sih diminta menang malah menangis. Akhirnya, indah. Jelas ya? Oke. Jadi satu, taat pada suami sepanjang meminta kepada yang baik-baik. Tapi kalau sepanjang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang apa? Baik. Yang kedua yang agak tidak mudah nih, sekarang bisa terjadi. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah, dia mampu menutup, menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Bima hafizallah, mampu menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Ibu fokus dengan saya sebentar, tahan penanya, perhatikan baik-baik ini. Jika terjadi persoalan di rumah tangga antara suami istri, itu Allah tutupi bu, gak akan tersebar sepanjang ibu tidak membukanya dan sepanjang suami tidak membukanya. Itu akan ditutup sampai kiamat. Sampai masalah itu selesai, atau sekalipun ada yang terjadi perpisahan, tetap akan ditutup sampai kiamat terjadi, sampai pulang kepada Allah. Hisabnya hanya dia dengan Allah.